ini yang paling bagus nih, Leonin. Merupakan satu jenis buah yang begitu popular di Malaysia. Ikut sejarahnya telah pun dikenal pasti pada tahun 7 Masihi lagi. Terbit dari perkataan buah durian itu adalah disebabkan oleh bentuk buah berkenaan mempunyai duri. Durian merupakan tanaman buah berupa pohon. Tanaman durian berasal dari hutan Malaysia, Sumatera dan Kalimantan yang berupa tanaman liar. Dan pada masa ini didapati negeri-negeri yang mempunyai jenis-jenis durian yang agak komersial adalah seperti Vietnam, seperti Thailand dan juga Malaysia. Dan begitu juga ada usaha-usaha dikeluarkan di Queensland di Australia. Jabatan Pertanian telah mendaftar lebih daripada 190 klon durian sejak 1934. Sehingga kini, hanya 8 klon sahaja yang disyorkan untuk penanaman secara komersial di semenanjung Malaysia. Di antara klon-klon yang disyorkan adalah D24, D99, D123, D145, D158, D159, D169 dan klon yang terbaru adalah D197 atau nama popularnya Durian Musang King. Pangkal buah terdapat bentuk bintang besar dan jelas. Nanti saya tunjukkan dekat pangkal buah itu ada pecah 5. Warna isi sangat kuning. Punya buah isi dia tebal dan berkilat. Sebenarnya Musang King satu nama yang diberi gelaran mengikut D197. Tapi popular dipanggil dengan nama Musang King. Disebabkan pokok tersebut menghasilkan buah yang betul-betul berkualiti dengan rasa, dengan warna dan aroma yang baik, maka pokok tersebut dibiakkan. Dan cara membiakkan Musang King ialah melalui teknik cantuman. Pokok durian dibiak secara melalui cantuman mata tunas. Cara yang biasa digunakan ialah dengan menyediakan anak pokok di dalam polybag yang seterusnya dicantum dan dibesarkan sehingga mencapai spesifikasi yang ditetapkan Malaysian Standard. Pokok cantuman dijaga sehingga mencapai ketinggian 1 hingga 1.5 meter di tapak semaian sebelum dipindah ke ladang. Kaedah ini digunakan bagi mengurangkan tahap kematian di ladang. Ini Musang King ah. Pertama mesti tanam tu pokok kampung. Lepas tu cantuman itu Musang King dari sini. Baru jadi Musang King. Ini cantuman selepas 4 bulan. Sebenarnya Musang King tidak boleh dibiarkan melalui penanaman secara biji. Ianya hendaklah dicantum, dibiak secara cantuman. Kaedah cantuman dewasa juga dibuat dengan cara menebang pokok durian kampung atau organik dicantumkan dengan pokok Musang King, iaitu jika cantuman berjaya, 3 hingga 5 tahun dapat mengeluarkan hasil. Pihak kerajaan, pihak farma juga melalui MOA mengalu-alukan supaya durian-durian lama, durian kampung dijadikan durian Musang King. Dan kaedahnya ialah melalui cantuman secara dewasa. Mana pokok durian yang besar ditebang, maka tumbuh shoot dia, tunas baru dan tunas tersebut dicantum daripada pokok durian Musang King. Tanaman durian boleh hidup dengan baik di tanah berpasir yang mempunyai saliran yang baik. Kalau kita dapati kawasan-kawasan yang ditanam di kawasan bukit, isinya lebih kering ya, berbanding dengan kawasan-kawasan yang ditanam di tanah-tanah pamah. Ya. Jadi dia pun mencerminkan dari segi kualiti durian berkenaan. Kawasan yang beralun
kecerunan 6 hingga 12 darjah dan di lereng bukit adalah sangat sesuai untuk penanaman durian. Kawasan tanah yang sesuai di Malaysia adalah kawasan Banjaran Titiwangsa. Nama saya William Lim. Kebun sini di Sungai Ruan, 9 ekar. Ini 9 ekar semua Musang King. Sekarang saya nak kasih baja, kasih buah durian. Lagi 90 hari durian yang sudah mau gugur. Setiap tahun boleh dapat 20 tan durian Musang King. Lagi ada 2-3 kali musim. Yang tahun ini saya mesti nak lebih itu Musang King. Ini durian bunga, 90 hari akan harvest. Di Malaysia kita dapati negeri-negeri yang punya tanaman ulasan durian yang agak besar dan komersial adalah seperti di negeri Johor, di Pahang, di Kelantan, di Perak dan juga di Pulau Pinang. Melalui Peraturan Amalan Baik Ladang atau MyGAB, peraturan ini bertujuan untuk menjaga keadaan kawasan ladang supaya bebas dari pencemaran bagi memastikan mutu hasil durian di Malaysia adalah bermutu tinggi. Saya bertugas untuk menyelialah program MyGAB yang dianjurkan oleh jabatan untuk menjaga kebun ni, kebun milik pengusaha ni supaya dia mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh MyGAB. Untuk nak mendapatkan MyGAB, pengusaha kebun ini perlu memohon kepada Jabatan Pertanian dengan mengisi borang dan menunjukkan lot tanah milik yang sah. Lepas tu kita akan pergi ke ladang ini, memeriksa ladang ini sama ada sesuai ke tidak dia beri sijil. Peringkat awal ini ada kita panggil pemeriksaan tapak. Lepas tu kita cek keliling dia sama ada keliling menggunakan racun ke ataupun tidak. Seterusnya kita akan tentukanlah lot ini memang sesuai. Baru kita buat recommendation untuk MyGAB. Di daerah Rauk telah terdapat lebih daripada 50 buah ladang yang telah memperolehi sijil MyGAB. Amalan biasa pemungutan buah durian ialah dengan membiarkan buah gugur bagi mendapat buah yang matang optimum untuk dimakan segar. Saya fikir itu jaring dan ikat itu buah. Saya sekarang mau taruh jaring, tunggu dia gugur. Ini kali dia buah, dia lama lah. Dia ada 3 bulan gugur. Farmer pun tolong saya mangiat lah. Saya pun kasih farmer itu buah, dia tolong saya keluar. Ini macam lah. Ladang berkenaan akan mula menjalankan tugas pada awal pagi bagi mengumpul semua buah-buah yang ada. Daripada sana pekerja akan membawa durian tersebut ke pusat pengumpulan dan di sini berlaku aktiviti menggrade bagi menghasilkan buah yang berkualiti dan juga menghasilkan buah dari segi saiz. Di sini pekebun mengamalkan kaedah bagaimana untuk mengekalkan kualiti buah, iaitu menggunakan kaedah jaring di bawah pokok dan juga kaedah menggantung buah menggunakan tali. Kita menganggarkan hampir 350,000 metrik tan durian yang boleh dikeluarkan daripada jumlah tanaman yang ada. Walaupun dalam hasil tinjauan kita, kita dapati purata pengeluaran durian setahun adalah di antara 100,000 metrik tan ke 150,000 metrik tan. Di Malaysia, durian merupakan buah yang paling popular untuk dimakan segar dan yang sangat digemari ialah durian Musang King dan D24. Ini buah ada yang cantik-cantik ni. Ada. Sekarang baru lebih kurang dalam 10 hingga 12 tan. Baru mula-mula baru jatuh. Saya banyak berterima kasih kepada Jabatan Menpama, dia banyak membantu saya dengan buat khemah, memudahkan buat semua orang kampung bersenang sikit dapat wang.
yang supply saya lebih kurang 7-80 orang lah dalam satu hari lah. Tapi buat masa sekarang tak banyak lagi yang keluar. Lebih kurang 2-3 ton metrik satu hari lah. Buat masa sekarang, farmer yang ambil semualah barang-barang yang ada di kedai. Okey, bang. Okey, macam yang bang. Okey, macam yang bang. Jadi, di segi aktiviti program farmer telah mewujudkan pusat-pusat jualan di seluruh negeri Perak. Kita telah menyediakan pusat-pusat yang berbentuk kemah dan juga dalam bangunan separuh kekal. Kita lihat petani-petani memudah datang memasarkan tempat tersebut dan memudahkan pembeli-pembeli ataupun farmer sendiri datang membeli di pusat-pusat pembelian tersebut. Pembelian farmer pada setiap hari dianggarkan lebih kurang 10 metrik tan sehari, yang mana kita hari-hari membuat belian di pusat belian dan juga di jabat farmer sendiri yang sebagai pusat belian di negeri Perak. Bila buah sampai di ladang, kita akan pastikan kualiti buah tersebut melalui kita punya penilaian, ada borang penilaian. Kemudian di sini kita akan buat pembersihan. Kita ada buat check up sikit dari segi buah-buah tersebut. Kemudian kita akan bersihkan dan kita akan bawa untuk belah lah. Apabila sudah belah, kita akan keluarkan ulas dia dan kita bawa ke ruangan untuk mengeluarkan isi dia daripada biji dia, mengasingkan biji dan isi. Kemudian kita akan timbang dan selepas itu kita akan keraskan dia melalui blast freezer lah. Ini kaedah untuk mengeksport durian adalah dalam bentuk sejuk beku. Ini untuk menjamin kesegaran buah tersebut dalam tempoh masa yang lama. Premis untuk memproses durian berkenaan untuk dijadikan ulas sejuk beku tu mestilah mendapat pengiktirafan daripada pihak AXIC. Syarat asasnya adalah kilang-kilang berkenaan mestilah memenuhi syarat-syarat keluaran amalan makanan yang baik. Jadi pasaran durian ini memang bukan saja tertakluk kepada pasaran tempatan, tapi juga berpotensi untuk diekspor, terutamanya ke negara Singapura. Misalnya pada purata setahunan Malaysia mengekspor durian ke Singapura hampir 35 juta ringgit. Dan pada masa ini didapati ada perkembangan terbaru. Dari segi pasaran durian telah pun merentasi pasaran di negara China. Protokol ekspor isi durian sejuk beku telah diluluskan oleh General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China pada 11 Mei 2011. Kebenaran untuk mengekspor durian adalah dalam bentuk ulas sejuk beku. Tidak lagi dibenarkan cara bentuk buah yang keseluruhan. Untuk labelling, kita akan menggunakan mesin vacuum pack. Kemudian kita akan keluarkan udara dia melalui vacuum. Kemudian kita akan scan label lah di atas packing tersebut untuk tujuan pengesanan. Di sini kita ada sijil GMP daripada perusahaan daripada kerajaan China untuk ekspor ke China. Pembuat Senian Bahad telah diasaskan pada 1996. Dan kami menjalankan analisis untuk makanan, mikrobiologi dan juga kami mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan untuk menjalankan analisis-analisis terutama makanan yang di mana kami menerima sampel seperti contoh sampel durian yang selalunya diekspor ke luar negara supaya sampel yang kami terima itu adalah berkualiti. Di sini kita perlu menjalankan uji kaji untuk memastikan kandungan bakteria yang ada di dalam produk itu adalah selamat. Setelah mendapat keputusan, kita akan mengeluarkan sijil. Sijil itu adalah untuk mengesahkan adalah selamat dan berkualiti untuk diekspor. Variety yang sesuai untuk pengeksportan ke China ialah D24 dan D197 Musang King. Okay, dia sebenarnya banyak durian-durian yang dianggap sebagai durian komersial lah. Yang pada masa ini kita yang terbaik, yang terhebat ialah
durian Musang King lah, atau klon nama D197. Ciri-ciri rasa durian berkenaan pun memang enak, dengan rasa lemak manisnya dan harumnya. Selain warna isi benar juga menarik. Ini adalah satu faktor-faktor yang menentukan permintaan yang tinggi kepada jenis-jenis durian berkenaan. Permintaan durian segar, sejuk beku dan IKS desa telah menghasilkan berbagai jenis makanan seperti patin tempoyak, ais krim dan lain-lain. Ini satu perkembangan yang baik, di mana dengan adanya downstream ataupun produk-produk industri atas tani berasaskan durian ini bertambah, ini dapat meluaskan lagi pasaran, di mana bukan sahaja bermusim tetapi juga dapat dipasarkan hampir melebihi daripada satu tahun. Ada empat konsep pemasaran yang kita buat sekarang, itu pemasaran segar dalam negara dan ekspor. Yang kedua itu pemprosesan sejuk beku, FAP, itu pulas durian. Pemprosesan sejuk beku paste, isi durian. Dan pemprosesan sejuk beku isi durian untuk jadikan tempoyak. Kita lihat dari segi bagaimana kita nak handle buah itu kena bersih. Kita untuk ekspor segar sebab suhu ni nak menentukan kita boleh kawal tak kawal dari segi kualiti dia. Well, Malaysian durian to exporting to China started about 6 to 7 years ago when our Prime Minister got the approval with the from the then China Premier Wen Jiabao. I think it was back in 2008 or 2009. Since then, we have been starting to export frozen durian, 2 or 3 varieties. Majority will be D24 and Musang King. According to the requirement of China AQSIQ, which is minus 35 degrees, minimum 30 minutes. That machine with liquid nitrogen, we are able to achieve that. When the product is completed in Jerantut, it is transported in a reefer truck to be delivered to the cold storage in CCN. And in CCN, it is kept at minus 18 degrees. Once these products are kept here with all the documentation ready, then today we are actually doing loading in the reefer container and it will be sent out to China. It depends on which part of China, you usually take between 5 to 10 days arriving in China. Jadi harapan kita pertama ialah supaya kita dapat mengeluarkan durian yang bermutu tinggi. Dan kita juga wajar memfokuskan kepada beberapa jenis durian komersial untuk tujuan kita pasarkan di seluruh dunia. Jadi dengan adanya pengeluaran yang banyak untuk beberapa jenis durian-durian komersial ini, kerana memudahkan usaha pemasaran. Sebab kita tidak malu bahawa dalam usaha pemasaran ke luar negara luar, mereka memerlukan satu keseragaman dari sejenis. Dan mudah untuk kita promosikan berbanding dengan pelbagaian jenis ataupun pelbagai terasa yang agak menyukarkan kita untuk memberi apa nama tu kepuasan kepada pengguna selain daripada kita nak memenuhi keperluan permintaan atau bekalan yang kita ada.